Baru-baru ini satu berita sedih dimaklumkan mengenai Egala apabila beliau dikabarkan telah dikejarkan ke hospital kerana diserangi sakit angin amar. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Siapa yang tidak mengetahui drama kepolisian gerak khas terbitan Scope Production yang telah memasuki siri ke-19 sejak ditayangkan pada 1999 yang disiarkan di TV2 sentiasa mendapat tempat di hati para penonton setianya. Pada yang mengikuti drama tersebut pasti sudah mengenali dengan watak Sarjan Hisham atau lebih dikenali dengan gelaran Sarjan Misai yang dilakukan oleh pelakon Egala. Baru-baru ini satu berita sedih dimaklumkan mengenai Egala apabila beliau dikabarkan telah dikejarkan ke hospital kerana diserangi sakit angin amar. Menurut Datuk Yusof Aslam, pelakon itu sudah dianggap seperti ahli keluarganya sendiri. Setelah hampir 3 dekad, mereka menjadi sahabat dan sama-sama menjayakan drama bersiri Gerak Khas. Maklumat terbaru difahamkan kini pelakon Egala atau nama sebenarnya Zakaria Ahmad kini sudah menunjukkan tindak balas positif. Namun menurut doktor, memerlukan masa yang lama untuk kembali pulih sepenuhnya. Apapun, saya mendoakan semoga Egala kembali pulih kerana dia juga rakan baik saya, ujarnya. Datuk Yusof Aslam memberitahu Egala juga sudah bersama dengan produksi Scope Production selama 35 tahun dan pihak syarikat akan menanggung sepenuhnya kos rawatan pelakon berpengalaman itu. Egala yang pernah membintangi filem Azura bersama Datuk Jamal Abdillah dan Fauziah Datuk Ahmad Daud atau OG pada 1984 juga terkenal dengan julukan Sarjan Misai dalam filem dan drama Gerak Khas terbitan Scope Production. Semoga Sarjan Misai kembali sihat seperti sedia kala. Pasti masih ada peminat Gerak Khas yang merindukan penampilan tegas beliau dalam rancangan popular itu. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.